Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Musyawarah Ranting Muhammadiyah dan Aisyiah Bukateja Selatan. Musyawarah Ranting, Musran, Muhammadiyah dan Aisyiah Bukateja dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 jam 19.30 sampai pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Aula Panti Asuhan Muhammadiyah Bukateja yang masih dalam taraf penyelesaian pembangunannya walaupun belum sempurna namun sudah dapat digunakan untuk kegiatan. Dalam pelaksanaan musyawarah ranting tersebut turut dihadiri dari PCM Bukateja Bapak Dr. Andes Haji Umar Toib dan Sekretaris PCM Bapak Suyitno, SPDI MPD. Hadir juga dari pimpinan cabang Aisyiah Bukateja Ibu Siti Zulfatun MPD. Dalam kegiatan musyawarah ranting Muhammadiyah Bukateja Selatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri Panti Asuhan Muhammadiyah Bukateja. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyiah. Dilanjutkan laporan panitia Bapak Giri Purwoko SPD. Sambutan kedua oleh Bapak Haji Turmudi selaku pimpinan ranting Bukateja periode Muktamar ke-47. Sambutan ketiga dan sekaligus membuka acara musyawarah ranting oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Bukateja Bapak Dr. Andes Haji Umar Toib. Acara terakhir pada pembukaan musyran doa oleh Ustadz Mustofa. Dilanjutkan laporan pertanggungjawaban pimpinan di periode Muktamar ke-47, antara lain meliputi laporan pengembangan ranting, laporan pembinaan serta kegiatan sosial di ranting Muhammadiyah Bukateja. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun garis-garis besar program untuk periode Muktamar berikutnya, mengevaluasi kinerja organisasi dan melakukan konsolidasi, serta memilih pimpinan baru. Dengan metode pemungutan suara dan penghitungan suara telah terpilih pimpinan ranting Muhammadiyah Selatan periode Muktamar ke-48, antara lain. Ketua Bapak Haji Turmudi Sekretaris Bapak Saifuddin. Bendahara Bapak Mujamil dalam waktu yang bersamaan kegiatan musyawarah ranting Aisyiah Bukateja Selatan diawali dengan laporan pertanggungjawaban pimpinan di periode Muktamar ke-47, antara lain meliputi laporan pengembangan ranting, laporan pembinaan serta kegiatan sosial di ranting Aisyiah Bukateja Selatan kemudian dilanjutkan dengan menyusun garis-garis besar program untuk periode muktamar berikutnya, mengevaluasi kinerja organisasi dan melakukan konsolidasi, serta memilih pimpinan baru. Dengan metode pemungutan suara dan penghitungan suara telah terpilih pimpinan ranting Aisyiah Bukateja Selatan periode muktamar ke-48, antara lain. Ketua, Ibu Endang Susilowati Sekretaris, Ibu Dewi Mustika Rahma Bendahara, Ibu Purwati, selamat kepada para pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyiah ranting Bukateja Selatan yang telah terpilih untuk periode muktamar ke-48. Semoga ke depan tetap istiqomah dalam menjalankan program kerja yang akan datang, disiarkan oleh Cahndeso AA Channel dari Jalan Argandaru Bukateja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.